Mobilan terdekat dilakukan ku petugas polisi pikir nggak jaga keselamatan masyarakat sangkan tertib nalika ayah dina patali marga. Kawas nu dilakukan ku Satlantas Polresta Bandung anunyan kemonesan dina parodi film Parasite pinunjul Piala Oscar. Lianti ngalakonan panggeing secara langsung ka masyarakat di tempatna mangpirang tareka dilakonan ku petugas polisi pikeun ngajaga kaselamatan masyarakat sangkan tartib dina nyorang lalu lintas kaos nyen mim atawa gambar lucu parah si anu keur ngetren jeung viral di media sosial. Eta parodi teh mangrupa guyonan tina film Parasite ti Korea Selatan anu nyangking Piala Oscar. Poster film Parasite boga ciri khas nyaeta aya sensor dina gambar panon aktorna turta para pemeran oge digambarkeun nya hareup. Dina poster anu keur memejehna viral dina medsos, Polresta Bandung nembongkeun aya anggota polisi tiluan hareupeun gedong Satlantas Polresta Bandung, sajeroning kitu salah seurang deuna dina tungtung poster lebahan dapna ukur tembong suku Samet Bitisna. Ngaliwatan eta mim parah sih teh, Polresta Bandung mepelingan sangka nu tarumpak kendaraan utamana roda 2 leuwih ngutamakeun kaselamatan nalika numpak kendaraan sarta teu poho marake pengaman kaos helm, masker, sarung leungeun jeung alat kaselamatan sejenna. Bukan hanya sebatas meme lucu saja, tapi tentunya ada himbauannya di situ, kalimat-kalimat yang membuat orang, misalkan kita tambahkan juga ada kalimat-kalimat baper seperti ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, parah sih gitu kan. Jadi masuk biar orang notice, waduh kejam banget nih orang yang ninggalin saya lagi sayang-sayangnya kan gitu. Terlepas dari kita juga ada himbauan, hari gini gak mau guna helm, tiba-tiba sudah mutar, belum apa-apa sudah putar balik gitu kan. Kita apaan sih, padahal ya kita pada semasa tugas ya, kita melakukan tugas atas nama kewenangan kepolisian, penegakan hukum, serta bagaimana masyarakat bisa. Harapan kita tentu saja hal-hal seperti ini bisa semakin banyak lagi ide-ide kreatif yang bisa menyentuh kaum milenial, sehingga pesan-pesan Kaptimas apakah itu lalu lintas, keamanan, ketertiban dan lain sebagainya bisa sama-sama dipahami oleh masyarakat dengan cara yang mudah dan kreatif. Ya, harapannya buat masyarakat semuanya bisa lebih patuhlah sama aturan gitu ya, karena itu buat keselamatan sendiri, bukan untuk Pak Polisi, bukan. Ngaliwatan eta sosialisasi dina wangun digital teh dipiharep nu tarumpak kendaraan utamana motor leuwih ngutamakeun kaselamatan pangpangna pikeun kaum milenial. Rezitia Prasaja, Bandung TV.